yang kami hormati, kita akan langsung saja mengundang ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3. Namun kita akan mengundang terlebih dahulu, inilah dia pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Berkenan Bapak untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Dan selanjutnya kita akan mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dan disilakan kepada Bapak untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita sambut bersama pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Berkenan kepada Bapak untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Dan kita akan langsung mengawali debat pada malam hari ini dengan mendengarkan visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing calon presiden 2024. Dan kita akan langsung mulai dengan calon presiden nomor urut 1. Kami persilakan kepada Bapak Anies Baswedan untuk maju ke atas panggung dan menyampaikan visi, misinya. Kami persilakan Pak Anies untuk segera menuju ke panggung utama. Pak Anies, waktu Bapak adalah 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk,
sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan. Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan. Mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan hari ini, ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu, kami memperhatikan ini sebagai hal-hal yang mendasar. Yang tak kalah penting, ini kedua nih, yang tak kalah penting. Kita menyaksikan pada saat ini, ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini, ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini. Tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus dibiarkan. Karena itu, kami mendedikasikan diri. Kami mendedikasikan diri. Hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Anies, kami persilakan kembali ke tempat. Berikutnya kami persilahkan, harap tenang para pendukung, harap tenang, hadirin, kita harap akan lanjutkan tenang. Ya, harap tenang. Kita akan lanjutkan, kami persilahkan calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk maju ke atas panggung dan menyampaikan visi dan misi. Baik, para pendukung harap tenang, kita akan lanjutkan, baik silakan. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita, hal-hal ini ditaruh di paling atas. Kita sadar dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, di situ pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah republik. Republik itu harus
didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini. Dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum, dan HAM. Kita faham, kita mengerti masih banyak kekurangan. Tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian, di mana terjadi perang di mana-mana, di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara, kerusuhan, Indonesia masih aman, Indonesia masih damai, Indonesia masih terkendali, harga-harga masih terkendali, ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan. Karena apa? Karena manajemen negara yang berhasil. Saudara-saudara, apakah di tengah 280 juta rakyat masa tidak ada kekurangan? Tetapi kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingarso sumtolodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Program kita baik, tujuan kita baik, keinginan kita baik. Mari kita berbuat kebaikan demi rakyat kita. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu saling menghasut, saling mencela, saling menghina. Demi rakyat kita yang kita cintai, kita butuh kesejukan, ketenangan, kerukunan. Kita negara majemuk. Kita negara ratusan kelompok etnis, berbagai agama besar. Pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa. Waktu Anda habis, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik. Harap para tenang, pendukung, diharap tenang. Hadirin. Para pendukung, diharap tenang. Para hadirin, pendukung, harap tenang. Harap tenang. Nanti harap ada tenang. Waktunya untuk memberikan apresiasi dan juga teriakan serta tepuk tangan. Kita ya. Akan lanjutkan untuk pasangan berikutnya yang dipenyampaian visi-misi oleh calon presiden nomor urut 3 kepada Bapak Prabowo, kepada Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan untuk ke panggung. Harap tenang, hadirin harap tenang. Bapak Ganjar, waktunya 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para hadirin pemirsa debat malam ini yang sangat saya muliakan. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat, dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin, satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting. Di Merauke kami menemukan pendeta, namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu ingin melahirkan karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Dan dia belajar dari YouTube. Sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat. Maka kita sampaikan kepada Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu desa, satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes yang ada.
Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana, ada juga guru agama di sana. Kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul. Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih sat-set, dan perhatian itu mesti diberikan. Dan itulah di sana kita memperhatikan nasib para guru termasuk guru agama. Insentif kepada mereka kita berikan agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti yang luhur dengan moderasi agama yang ada. Bapak Ibu, cerita ini belum cukup. Saya berjalan ke NTT. Kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan? Padahal itu hak kami. Kenapa kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet padahal kami butuh belajar? Tidak sama dengan yang di Jawa. Catatan inilah yang mendorong pikiran kami, internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah. Agar mereka punya kesamaan dengan kita semua yang ada di Jawa ini. Kami bergeser lagi, kemudian ketemu kawan-kawan penyandang disabilitas di NTB. Betapa bahagianya saya karena ketemu dengan orang yang berjuang dengan keras agar dia bisa setara, dan pemerintah mesti perhatikan mereka untuk memberikan kesetaraan pada mereka itu. Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Dan mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau governance terjadi. Maka yang ada di Kalimantan kami temukan. Masyarakat Dayak, mereka suku-suku yang ada, libatkan dong kami agar kami bisa mendapatkan akses yang sama. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Pemerintahannya bisa akomodatif. Dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin. Hadirin harap tenang. Hadirin. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan acara. Baik. Kini saatnya baru kita akan sama-sama memberikan apresiasi tepuk tangan kepada seluruh calon presiden yang sudah menyampaikan visi-misinya. Hadirin, di segmen ini calon presiden akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi. Ya, tim panelis tentunya telah menyiapkan sejumlah pertanyaan dan menjaga kerahasiaannya. Untuk memastikan debat ini berlangsung secara adil, 3 pertanyaan dari masing-masing subtema akan diundi di hadapan Anda. Dan untuk itu, berkenan kami mengundang seluruh calon presiden untuk menuju ke panggung utama dan sesuai dengan posisi masing-masing. Kami persilakan kepada para calon presiden untuk menempati tempat yang telah disesuaikan. Ya, hadirin, jika di segmen pertama kita memulai visi misi dari calon presiden nomor urut 1, maka pada segmen ini kita akan memulai pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 2. Kami persilakan kepada panelis Bapak Agus Riwanto untuk mengambil subtema di Fishbowl. Kami persilakan Pak Agus. Ya, silakan diperlihatkan kepada kita semua. Tema yang terdapat di dalam bola. Temanya adalah, diperlihatkan kepada moderator, HAM. Baik, kita catat, tema pertama adalah HAM. Baik, kami persilakan selanjutnya kepada panelis Bapak Ahmad Taufan Damadik untuk bisa mengambil pertanyaan dari Fishbowl. Baik, bolanya bisa ditunjukkan, Pak. Oke, huruf A, artinya itu adalah amplop A untuk hak asasi manusia. Oke,
Baik. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 adalah tema HAM huruf A. Saya akan buka amplopnya Bapak Ibu sekalian, masih disegel. Kita mulai. Beberapa tahun terakhir, tren kekerasan meningkat di Papua. Sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut. Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ. Dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok-kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata, diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi manusia. Terima kasih. Dan selanjutnya, ya. Hadirin, harap tenang, ya. Kita lanjutkan. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup, Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting. Agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja. Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Terima kasih. Saya setuju. Terima kasih. Baik. Baik. Jadi Bapak, jadi penyelis, Prabowo, saya mau jawab dulu. Saya mau jawab. Waktunya Bapak merespon nanti setelah mendengarkan jawaban ataupun tanggapan dari paslon nomor 1. Ya. Atau terima kasih atas pengertiannya. Harap tenang, harap tenang, harap tenang hadirin, kita akan lanjutkan. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan mempersilakan calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada tiga pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Okay? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? Satu,
atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Dan waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus... tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis. Bapak, waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis Bapak Al Makin untuk mengambil subtema di Fishbowl. Kami persilakan kepada panelis. Ya, dibuka silakan. Terlebih dahulu, Pak. Diperlihatkan kepada moderator dan hadirin pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada panelis Bapak Bayu Dwi Anggono untuk mengambil pertanyaan dari Fishbowl. Kami silakan, Pak. Bisa ditunjukkan amplop C. Amplop C untuk pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Baik. Untuk calon presiden nomor urut 3, pertanyaannya adalah tema pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, pertanyaan dari huruf C. Kita bersama Bapak-Ibu sekalian, amplop juga masih disegel. Kita akan buka. Indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan, sementara undang-undang pelayanan publik menghendaki persamaan perlakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas. Pertanyaannya, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal, satu, menghadirkan dalam setiap musrenbang kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anakannya, kelompok rentan yang lain, termasuk orang tua. Kenapa? Agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan. Sehingga fisiknya kalau bangun, mereka paham mana yang akan menggunakan, sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu. Kedua, dari sisi aparaturnya, mesti ada kontrol publik. Maka kalau saya membuat pengalaman kami, membuat lapor GUP sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintah enggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps.
Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu, sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi. Pak Ganjar, masih ada waktu? Cukup. Baik. Cukup. Baik, terima kasih. Ya, dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang, Pak. Prioritaskan pada pelayanan mereka yang rentan. 1, penyandang disabilitas. 2, perempuan, terutama ibu hamil. 3, anak-anak dan lansia. Itu prioritas. Kemudian pelayanannya. Buatkan pelayanan yang transparan dan terukur. Pelayanan pemerintah itu tidak ada yang baru. Semua yang dilayani pemerintah itu hal yang berulang. Jadi kalau disebut masalah itu pasti pernah terjadi sebelumnya. Pasti berulang. Lalu apa yang dikerjakan? Kami buat ketika dulu di Jakarta namanya Jaki. Jaki adalah sebuah super apps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya. Contoh, bila lapor pohon tumbang, maka kami memberikan arahan kepada jajaran berapa jam harus beres. Ketika dikatakan ada laporan tentang peristiwa X, maka berapa waktunya harus beres. Semua ukuran pelayanan dibuat transparan. Lalu publik yang melapor tahu persis, saya lapor kapan, harus selesai kapan. Dengan begitu standarisasi akan bisa terjadi. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas tanggapannya. Silakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Waktu Pak Prabowo. Cukup. Cukup. Gak usah lama-lama. Baik. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi menggunakan teknologi yang disampaikan Mas Ani sudah betul. Rupanya kita sama pada soal itu. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan, Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, kuota pupuk tidak boleh dibatasi. Maka ini yang saya telpon langsung kepada Pak Wapres saat itu. Pak Wapres, please, kasih tambahan. Kalau tidak, tidak cukup. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah mesti kita kerjakan nanti. Baik. Masih ada waktu? Mau ditambahkan, Pak? Cukup. Cukup? Cukup. Baik. Baik, terima kasih. Hadirin, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut 1. Kami persilakan kepada panelis Bapak Gun-Gun Herianto untuk mengambil subtema di Fishball. Kami persilakan panelis. Ya, bisa dibuka terlebih dahulu. Tema ketiga adalah penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Baik, kami persilakan untuk selanjutnya kepada panelis Bapak Hairul Fahmi untuk mengambil pertanyaan di Fishball. Ditujukan ke depan. Adalah amplop huruf A. A. Baik. Amplop A untuk penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Baik. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1 adalah tema penanganan disinformasi dan kerukunan warga, huruf A. Kita lihat bersama,
masih disegel, kita akan buka bersama. Sejauh ini, masih banyak ditemukan kasus-kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Pertanyaannya, apa kebijakan Anda untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk? Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tak dihukum. Karena apabila dibiarkan, dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Karena itu langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, maka tegakkan aturan, tegakkan hukum. Nomor satu. Yang kedua, ketika kita berbicara kerukunan, maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Tidak boleh. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Saya, kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik. Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan. Di situ kita atur. Dan bila melanggar, maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum. Lalu, ketika sampai kepada usaha untuk menjangkau semua, pasti komunikasi dilakukan, tapi selalu saja ada peristiwa pelanggaran, ada peristiwa kekerasan, dan seringkali rakyat tak tahu kemana harus melaporkan. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum. Karena mereka berhadapan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program yang disebut sebagai online untuk pelayanan pengacara gratis. Jadi ini adalah online pelayanan gratis. Yang kami sebut sebagai, istilah yang kami gunakan adalah Hotline Paris, itu namanya kira-kira. Nah, dengan cara begitu, maka rakyat mengalami masalah bisa minta tolong kepada negara untuk didampingi pengacara dari negara. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Saya kira yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, Pak. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ada yang lebih penting saya kira, meskipun seluruh proses memang harus dilalui. Penegakan hukumnya, menghukum yang bersalah, dan aparat hukum tidak boleh ragu pada soal itu. Tapi ketika kemudian kita kembalikan pada persoalan yang potensial muncul, itulah kenapa Pak Mahfud kemarin di Sabang berbicara dengan banyak tokoh agama, agar di samping pendidikan agama, mereka memberikan juga pendidikan budi pekerti, agar kemudian dia bisa mengerti sejak awal bagaimana berbeda dalam suku, agama, golongan, sehingga mereka akan bisa bareng-bareng memahami. FKUB, tokoh masyarakat, semua dilibatkan dalam proses keseharian dalam pengambilan keputusan. Kalau itu bisa terjadi, rasa-rasanya bangsa ini akan membangun harkat dan martabatnya, karena kita memang berbeda, tapi kita dipersatukan. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Ya. Dan selanjutnya, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pak Prabowo, perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan. Oke? Antrian yang amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dan kemudian
banyak kelompok agama dari mulai Buddha, Hindu, Kristen yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja, tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak? Masih ada waktu? Cukup ya. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat calon presiden 2024. Di segmen ini kami akan melanjutkan mengundi pertanyaan dari Fishbowl dan akan dijawab dengan mengambil pertanyaan dari Fishbowl tersebut seperti segmen sebelumnya. Kami juga akan informasikan kepada Bapak Ibu sekalian hadirin yang hadir di ruangan ini untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak menggunakan alat peraga kampanye pada saat debat berlangsung. Ya, dan kami tentunya memohon kerjasama dari para hadirin yang berada di halaman KPU untuk kemudian mematuhi aturan yang telah kita sepakati bersama tadi. Baik, kami persilakan kepada calon presiden untuk kembali menuju ke panggung utama. Kami persilakan kepada bapak-bapak untuk bisa menuju ke panggung utama. Baik. Dan kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Dan kami persilakan kepada panelis Ibu Lita Testa untuk mengambil subtema di Fishbowl. Dan kami persilakan, Ibu. Ya. Dan untuk temanya adalah pemberantasan korupsi. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada panelis Bapak Made Sukmajati untuk mengambil pertanyaan dari Fishbowl. Silakan Bapak. Ya. Pertanyaan huruf C. Baik, kita akan menuju ke pemberantasan korupsi dan pertanyaan C. Ya. Dari amplop C, Bapak Ibu, masih tersegel, kita akan buka. Pertanyaan untuk subtema pemberantasan korupsi. Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi menunjukkan rata-rata tren vonis pengadilan yang relatif rendah dan minimnya angka pengembalian aset. Pertanyaan, apa terobosan yang akan Anda lakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi? Waktu Anda, 2 menit Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual-beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka setor kepada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27 ribu. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Baik, makasih. Masih ada waktu Bapak, akan berapakan? Cukup? Baik. Cukup? Baik. Harap tenang. Terima kasih.
Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Koruptor dijerakan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Baik. Ya. Dan selanjutnya kami silakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK. Kita harus perkuat juga kepolisian. Kita harus perkuat juga kejaksaan. Kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Waktu masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Kami persilakan calon presiden nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ternyata pada isu ini di antara 3 kami relatif sepakat. Mudah-mudahan ini harapan baik untuk masyarakat. Maka yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat, inilah janji politik di depan rakyat. Maka kalau kemudian kita bisa menyatukan yang saya sampaikan di awal, pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama, maka kalau perbuatannya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat. Maka mudah-mudahan pemilu besok ini akan menghasilkan semangat yang sama untuk kita memberantas korupsi. Integritas itu penting sekali dan nomor satu. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Ya, dan kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut 1. Kami persilakan kepada panelis Bapak Rudi Rohi untuk mengambil subtema di Fishball. Kami persilakan, Bapak. Diperlihatkan kepada kami semua, Bapak. Apa? Baik, temanya adalah penguatan demokrasi. Baik. Baik, selanjutnya kepada panelis Ibu Susi Dwi Haryanti untuk mengambil pertanyaan dari Fishball. Hurufnya ya. Adalah A. Penguatan demokrasi dengan amplop A. Baik, masih tersegel Bapak Ibu? Kita akan langsung buka. Salah satu pilar penting demokrasi adalah partai politik. Namun kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia selalu rendah. Pertanyaan, apa kebijakan yang akan Anda lakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Satu, minimal 3 nih. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara.
Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi, kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar, partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Waktu sudah habis, terima kasih. Kini kami persilakan calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung. Baik. Harap tenang, kita akan lanjutkan dialog kita. Harap tenang, hadirin, harap tenang. Kami sampaikan kembali, hadirin harap tenang, apabila tidak tenang, maka debat tidak dapat dilanjutkan. Ya, kami mohon kerjasamanya kepada para hadirin yang berada di halaman gedung KPU untuk bisa menaati aturan yang telah kita sepakati bersama. Ya. Baik, selanjutnya kepada calon presiden nomor urut 3, kami silakan untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1, waktunya 1 menit dari sekarang. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percayalah begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa. Oke, waktu Anda habis, Bapak. Ya, dan kita akan lanjutkan
Baik, kita akan lanjutkan debatnya, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut 1. Ya. Untuk merespon tanggapan dari 2 calon presiden lainnya, waktunya 1 menit dari sekarang. Ya. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan lebih soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih. Kami mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di halaman KPU. Ditahan dulu. Baik. Pak Prabowo, Bapak, mohon maaf. Waktu sudah habis. Ya. Baik. Hadirin, nanti ada kesempatan untuk kembali menanggapi. Baik. Dan kita akan beralih ke pertanyaan terakhir untuk segmen ini dan untuk calon presiden nomor urut 2. Baik, kami persilakan kepada panelis, kepada Bapak Agus Riwanto untuk mengambil subtema. Kami mohon kepada hadirin untuk tenang, untuk menjaga kelancaran debat. Silakan Bapak dipersilakan kepada moderator. Baik. Diperlihatkan. Subtema hukum. Baik, selanjutnya kami silakan kepada panelis Bapak Wawan Mashud untuk mengambil pertanyaan dari Fishbowl. Kami persilakan Bapak. Baik. Amplop A. Amplop A, silakan. Ya. Masih tersegel, kita akan buka. Kita akan langsung bacakan. Konstitusi mengharuskan kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka. Sementara lembaga kekuasaan kehakiman saat ini cenderung diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Apa alasannya dan apa komitmen Anda untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman? Waktu Anda 2 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Saya sangat setuju bahwa kehakiman harus independen, kehakiman harus yudikatif, ya, harus independen, dan harus kuat, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Saya sangat setuju itu. Dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu, manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Masih ada waktunya, Bapak, silakan merabakkan. Cukup. Ya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan kepada jawaban calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Terima kasih, komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian, saya terpaksa, ini mohon maaf Pak ini, terpaksa sekali saya harus bertanya, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Itu aja. Ditahan dulu Bapak, apakah ada yang ditambahkan selain itu? Cukup. Baik, selanjutnya. Ya,
Kami pertegas kembali bahwasannya tidak ada sesi tanya jawab, artinya saling menanggapi, Bapak-bapak. Kami ingatkan kembali untuk saling menanggapi dari masing-masing calon presiden. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak. Apakah saya harus merevisi statement saya? Kenapa Bapak? Apakah saya harus merevisi statement saya karena tidak boleh bertanya? Tidak, nanti kami harapkan untuk saling menanggapi bukan saling menanya Bapak. Makanya, apakah saya harus merevisi karena tadi bentuknya pertanyaan? Nanti kita akan berikan kesempatan untuk... Tidak perlu ya? Tidak perlu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, Bapak. Ya, jadi ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan tegaskan kepada semua yang berada di lingkar judicial bahwa tugas Anda bukan hanya menegakkan hukum, tugas Anda menghadirkan rasa keadilan. Nomor 1, tegaskan itu. Yang kedua, bila terjadi praktek-praktek di mana keadilan tidak hadir, maka negara tidak boleh diam dan mengatakan, ah itu kan proses hukum, tidak bisa. Justru negara harus mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan itulah yang kemudian harus dikerjakan oleh negara, memastikan bahwa proses hukum benar-benar berorientasi kepada keadilan. Lalu kepada mereka yang bertugas, tadi disampaikan bahwa harus memastikan mereka memiliki remunerasi yang baik. Ya, itu penting. Dan yang tidak kalah penting adalah semua proses dilakukan secara transparan. Promosi transparan, kasus transparan, sehingga ada kepercayaan kepada proses pengadilan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon presiden lainnya. Waktunya 1 menit dari sekarang. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu tentang apa tadi sampingan Pak Anies. Dalam hal ini saya setuju dengan Pak Anies. Dalam hal ini. Waktunya masih ada, ya. Bapak. Saya sependapat kita harus membuat yudikatif kuat, harus ada merit system, harus ada ujian-ujian yang baik. Waktunya supaya habis hakim sekarang, itu Bapak. Hakim yang terima terbaik kasih untuk Indonesia. Atas jawabannya. Baik. Sekarang kita kasih apresiasi dari 3 calon presiden yang tentunya sudah saling menanggapi di kesempatan segmen kali ini. Hadirin, jika pada segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis, maka di segmen ini dan segmen selanjutnya pertanyaan murni dari para calon presiden. Ya. Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh capres penanya untuk kemudian direspon kembali oleh calon presiden yang menjawab. Sebelumnya kita undang kembali seluruh calon presiden untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Bapak untuk menuju ke panggung utama. Ya, dan untuk segmen ini, kesempatan pertama akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 2. Dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya
bermasalah secara etika. Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi, Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, enggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Para penang, Mas Anies. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, tidak bisa jadi guru, tidak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan waktunya itu hilang. Habis. Ya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Mas Anies. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Harap tenang hadirin, kita akan lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan. Dan untuk kesempatan ini kami berikan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3. Dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Ganjar punya pengalaman sebagai gubernur.
saya ingin bertanya bagaimana pemikiran Bapak untuk mengatasi pengangguran yang masih banyak, terutama lulusan-lulusan sekolah dan sarjana yang belum tertampung. Mungkin pengalaman Bapak bisa Bapak memberi suatu pencerahan kepada kami. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak ada yang ingin tambahkan? Baik, cukup. Oke. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Prabowo. Isu ini sangat kontekstual dan saya kira dari pertanyaan masyarakat begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa poin, Pak. Yang pertama adalah membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik, kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan, mereka akan minggat dan mereka akan pergi, tidak mau datang. Yang kedua, ketika mereka datang, sudah masuk berinvestasi, katakan, pusat-pusat pertumbuhan sudah diberikan kepada mereka oleh pemerintah dengan fasilitasi kawasan industri umpama, insentif pajak umpama, kemudahan perizinan, ease of doing business umpama, maka ketika kemudian itu sudah berjalan, Pak, yang mesti disiapkan adalah SDM. Ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang kita siapkan. Apa itu? Sekolah vokasi. Tidak ada yang lain. Dan kemudian SDM inilah yang kita bisa pastikan bahwa mereka sampai dengan 12 tahun mesti sekolah dan gratis. Inilah yang kemudian bisa kita dorong untuk kemudian mereka bisa naik. Ada juga tindakan afirmasi sekaligus untuk menurunkan kemiskinan adalah setiap satu keluarga miskin kita kasih kesempatan satu anaknya sampai ke perguruan tinggi. Karena itulah yang akan membongkar dan kemudian memberikan ruang pekerjaan yang jauh lebih banyak kepada mereka. Maka peran-peran inilah yang mesti kita dorong. Kawasan industri Kendal sudah bekerja sama dengan 100-an lebih sekolah vokasi. Kawasan industri di Batang sedang kita siapkan, bahkan kita bangunkan sekolah. Kerjasama antara pusat, provinsi, kabupaten menjadi begitu penting untuk memfasilitasi itu dan kemudian tugas kita mensosialisasikan untuk mereka bisa terlibat di dalamnya. Baik. Ya, waktu Anda habis Bapak dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit. Saya senang mendengar jawaban itu. Berarti Bapak bisa mengakui prestasi pemerintah Jokowi dalam mengembangkan KEK semua, mendorong hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, mengundang investor-investor ke Jawa Tengah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermutu dan berkelanjutan. Terima kasih. Ya. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih. Ketika kami merancang kawasan-kawasan industri dan bagaimana percepatan itu kita lakukan, kami duduk dengan para menteri, bahkan kami duduk dengan presiden. Kami punya pikiran yang sama dalam merancang ini karena kita ingin menjemput 2045 sebagai negara maju, negara unggul. Itu yang harus kita ciptakan. Maka ketika kemudian soal setuju tidak setuju, kami hampir 10 tahun. Bahkan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Jawa Tengah, saya bereskan, Pak. Karena itu bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan kami tahu posisi itu agar kita berada dalam satu barisan menjemput keunggulan Indonesia di 2045. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Baik. Ya, dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan calon presiden nomor urut 3 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1. Dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota. Dan hari ini menjadi isu publik, saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi, saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies
ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Silakan. Baik, waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Kemudian kami silakan calon presiden nomor urut 1 untuk memberikan jawaban selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi, ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Kalau yang pindah itu pemerintah, bisnis, keluarga masih tetap di sini, masih tetap ada masalah. Karena itu kami berpandangan masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. Jadi, jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Baik. Ya, waktu sudah habis dan kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit, disilakan. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3, waktunya 1 menit dari sekarang. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Okay? Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke. Okay. Waktunya sudah habis. Ya, masih sama seperti segmen sebelumnya. Setiap calon presiden akan memberikan satu pertanyaan kepada calon presiden lainnya dan jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh calon presiden penanya untuk kemudian direspon kembali oleh calon presiden lainnya. Yang direspon adalah apa yang disampaikan oleh calon presiden lainnya. Dan kita akan undang kembali ketiga calon presiden 2024 untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan kepada bapak-bapak untuk bisa menuju ke panggung utama. Dan kembali kami ingatkan kepada bapak-bapak calon presiden bahwasanya tema di malam hari ini terdiri dari beberapa subtema, yaitu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga.
Untuk itu, kesempatan pertama akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80T, jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kurang lebih, APBD Jawa Barat 35T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI, tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan kepada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya, jadi apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa, minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu, yang naik kendaraan umum hanya 350 ribu per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah pendidik, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Masih ada waktu, akan menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Oke? Ini pakai data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota, tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali, jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama, maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu, betul tidak? Tapi
jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada. Kita sangat polusi. Ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak. Supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak. Bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta? Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga, Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Dan selanjutnya, kami akan beri kesempatan bertanya yang tentunya akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk bertanya ke calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Izinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. Satu, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya persilakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar, tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data enggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini. Ya. Ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, dan Bapak. Kedua, Pak. Cukup. Akan menambahkan? Cukup. Cukup. Okay. Baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada 2 jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya 1. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor 2. Apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? 2 ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak.
Cukup. Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Enggak ada masalah. Ya. Baik. Sudah, Pak? Masih ada waktu, Pak. Sudah cukup, ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Terima kasih. Sudah cukup. Baik. Oke. Ya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan, dan kali ini kesempatan bertanya akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk kemudian bertanya kepada calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ada 2 peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Peristiwa Kanjuruan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan, tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan. Bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam 2 peristiwa ini. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Baik. Terima kasih kepada calon presiden nomor urut 3. Kami berikan kesempatan untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih, Mbak Sanis. Saya kira 2 isu itu menjadi public talks. Kanjuruhan. Kita bisa bertemu dengan para pencari fakta. Kita bisa melindungi korban. Kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban. Termasuk di kilometer 50. Ketika kita bisa bereskan semuanya, maka kita akan naik dalam satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan kemudian mencari keputusan yang adil bisa dilakukan? Jawaban saya, bisa. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi. Sensi terus, karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Kadang-kadang kita juga mesti harus berpikir dalam situasi yang lebih besar. Mari kita ciptakan kembali undang-undang KKR. Mari kita hadirkan kembali undang-undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita bereskan dengan cara itu. Sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan-persoalan seperti itu yang tidak pernah dituntaskan. Kita harus tuntaskan itu. Baik. Masih tersisa waktunya, Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Ya, dan kami silakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 3. Ya. Waktu Anda 1 menit, Bapak. Ya, jawabannya kurang komprehensif karena masalahnya lebih kompleks dari itu, Pak Ganjar. Tapi izinkan saya sampaikan. Untuk seperti ini, minimal saya melihat harus mengerjakan minimal 4 hal. 1 adalah memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan. Yang kedua, ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua, termasuk closure bagi keluarga. Yang ketiga, korban harus ada kompensasi, clear. Dan yang keempat, negara harus memberikan jaminan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh berulang kembali. 4 harus dikerjakan. Nah, saya kemudian melihat untuk itu bisa dikerjakan, maka kita tidak bisa abu-abu seperti yang tadi disampaikan. Saya melihat kalau begitu 4 ini harus dilakukan, berarti yang pertama mungkin kita harus melakukan investigasi ulang. Melakukan review, kita harus menyelamatkan institusi.
memastikan bahwa institusi itu selamat. Saya ingin tahu apakah Pak Ganjar sependapat dengan pandangan saya. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktunya habis. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Soal komprehensif atau tidak komprehensif terkait dengan itu selera dan subjektif. Dari 4 hal tadi itu, saya kira hampir semua pelindungan korban dilakukan. Saya sampaikan pencari fakta sudah pernah ada. Kalau kemudian tidak terjadi, tidak boleh terjadi lagi, saya kira itu value yang mesti dicontohkan. Kita kerjakan semuanya. Saya orang yang tidak pernah abu-abu. Hitam, putih, sat-sat. Kami tidak pernah ragu-ragu, kami tidak pernah abu-abu, maka kami pun tadi mengklarifikasi pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2, karena kami bukan orang yang menunda pekerjaan, menggantung pekerjaan untuk kemudian menjadi komoditas. Saya selesaikan itu. Masih ada waktunya Bapak, akan cukup. Baik. Ya, dan kita berikan apresiasi kepada 3 calon presiden yang tadi sudah berdebat dan saling bertanya di kesempatan malam hari ini, Pak. Ya, pada segmen terakhir ini kita akan menyimak pernyataan pamungkas dari masing-masing calon presiden. Kami mohon para calon presiden untuk maju ke panggung menyampaikan pesan penutupnya. Baik, kami persilakan kepada bapak-bapak calon presiden untuk kemudian merapat menuju ke panggung utama. Ya. Dan untuk itu kami awali dari calon presiden nomor urut 1 kepada Bapak Anies Baswedan. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Di sini. Silakan, Pak. Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu saya ingin sampaikan kini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama. Kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika. Oke? Lalu bagi anak-anak muda. Anak-anak muda, kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilik masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden. Bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Baik, waktu Anda habis, Bapak. Baik, selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Kita harus selalu ingat bahwa kemerdekaan ini didapatkan melalui proses yang sangat panjang, perjuangan yang sangat panjang, berganti-ganti negara-negara lain datang menindas kita, merampas kita, dan ini adalah hukum sejarah manusia. Yang kuat akan menindas yang lemah. Kita bersyukur kita sudah bangun suatu negara yang memiliki demokrasi dengan segala kekurangannya. Kita bersyukur semua pemimpin telah membantu menambahkan
kemajuan kita. Kita ingin lebih maju, kita ingin lebih baik, kita ingin lebih adil, kita ingin hilangkan kemiskinan, dan kita ingin hilangkan korupsi. Kita negara yang sangat kaya, kekayaan kita luar biasa. Kami, Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, siap melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita yakin Indonesia akan melompat menjadi negara hebat, negara maju, negara makmur, negara adil. Hanya dengan demikian, tetapi syaratnya kita harus rukun, kita harus bersatu, kita tidak boleh menghasut, memecah belah. Kita tidak boleh untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan jangka pendek, untuk kepentingan diri kita, kelompok kita, kita tidak boleh mengorbankan persatuan, kesatuan, kerukunan bangsa Indonesia. Hanya dengan kerukunan, hanya dengan kearifan, hanya dengan kebersihan jiwa, tidak dengan permainan kata-kata retorika, tapi sungguh-sungguh cinta tanah air, Indonesia akan maju. Habis. Negara Bapak. Hebat. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya. Dan yang terakhir kita akan menuju ke calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ini panggilan sejarah buat Ganjar Mahfud. Ganjar seorang anak polisi berpangkat tidak tinggi, bertugas di kecamatan. Pak Mahfud, bapaknya pegawai kecamatan. Kalau kita berada pada momentum yang sama, kami dan Pak Mahfud ini adalah orang kecil yang kalau bapaknya rapat kira-kira anggota Forkompimcam. Kami hanya di level kecamatan. Kami telah terbiasa mencoba mendengarkan keluh kesah rakyat. Panggilan sejarah inilah yang kemudian coba kita klasifikasi dari seluruh persoalan yang muncul. Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada kelompok rentan? Ada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, termasuk Manula. Mereka butuh perhatian yang lebih. Maka inilah cara kita membangun, melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka. No one left behind. Yang kedua, bagaimana pemerintah betul-betul bisa melayani dengan memberikan teladan dari pemimpin tertinggi. Yang anti korupsi, yang menunjukkan integritas, yang menunjukkan layanan pemerintahan yang mudah, murah, cepat, sat-sep. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada. Yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya. Bukan sedang merongrong, apalagi kemudian merasa terancam. Maka kalaulah kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan amanah reformasi, gak ada lagi cerita Bu Sinta, gak ada cerita Mas Butet, gak ada cerita Melki, tidak ada itu. Karena dewasa kita dalam berdemokrasi, maka dalam penghormatan terhadap HAM, mari kita konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan saya berdiri bersama korban untuk keadilan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang. Baik, waktunya habis. Ya. Pas sekali. Baik, hadirin, kita berikan tepukan yang paling meriah untuk para calon pemimpin Indonesia. Ya, kita sama-sama menjadi saksi dari ketiga calon presiden yang tentunya beradu ide, gagasan, dan juga program-program. Tentunya inilah akhir dari debat pertama Capres 2024. Masih akan ada 4 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan semoga debat pertama ini mampu menjadi referensi Anda untuk memantapkan pilihan Anda pada 14 Februari 2024. Ya, tentunya kami mengimbau jangan sia-siakan hak pilih Anda pada 14 Februari 2024. Ya. Suara Anda sangat berharga untuk menentukan masa depan Indonesia. Akhirnya, saya Valerina Daniel. Ya, dan saya Ardianto Wijaya. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV,
independen, terpercaya.